Dompet Duafa kembali mengajak masyarakat untuk berlari dan berdonasi dalam acara tahunan Jampang Charity Run 2019. Acara dihadiri oleh Dewan Pengurus Dompet Duafa Republika, Direktur Umum Basnas, dan Perwakilan Komite Nasional Keuangan Syariah. Berlangsung di kawasan Zona Madinah Parung Bogor, tak hanya berlari, event tersebut merupakan langkah menyosialisasikan desa pemberdayaan dompet duafa kepada masyarakat. Para peserta diajak melintasi rute sejauh 7,5 km di kawasan desa pemberdayaan. Selamat kepada dompet duafa yang telah menyelenggarakan Jampang Charity Run yang kedua ini dan sukses dihadiri oleh banyak sekali peserta. Saya kira ini adalah kegiatan yang baik dan perlu dilanjutkan di masa-masa mendatang untuk mendorong masyarakat lebih peduli kepada zakat, kepada kepedulian dan kebersamaan serta sehat, karena kita harus hidup produktif dan sehat untuk bisa menuju Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Kegiatan dimeriahkan penampilan seni siswa Smart Excellencia, panggung hiburan, pembagian hadiah, serta games perang panah.